Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah insyaallah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan foto-foto, tapi foto yang insya Allah punya makna. Kebetulan saya samakan dengan di Grand Wisata Tambun, hanya bedanya kalau di Grand Wisata karena tidak disiapkan infokus, tadi hanya cerita saja. Nah, di Al-Fajar insya Allah ada gambarnya sedikit. Baik, silakan Pak. Wah, ini bukan saya ya? Oh ya, gak apa-apa dah, yang ada saya aja Pak. Itu ketua, baik lah itu. Ya, itu ganteng juga ya. Kayak Presiden Korea Utara. Oh iya, itu di tempat orang Yahudi. Baik, itu di gerbang, di gerbang makam Nabiullah Dawud alaihissalam. Terus Pak. Nah, itu makam Nabi Dawud. Ini pakai topi ya. Itu yang pakai peci malah para santri Yahudi Ortodok. Mereka berziarah, ya bahasa kita tahlilan. Mereka tahlilannya baca kitab Zabur, kitab Taurat. Nah, saya kalau saya baca Al-Fatihah untuk Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, baik. Ya Pak, berikutnya. Oke, udah kembali ke tadi Pak, kembali ke tadi. Nah, jadi begini, di dalam makam Nabi Daud itu, saya tidak sempat mengopi semuanya karena satu yang mengkopi lagi liburan santri saya, dan saya baru sembuh. Sepulang saya dari Yordania, Turki, Israel, Palestina, itu saya langsung kerja. Pulang harusnya istirahat, ini nggak langsung kerja. Ada yang tugas ke Lampung, ada yang ke Medan, nah saya ke Jawa Timur dan ke Bali. Tugas bukan jalan-jalan Bu, tugas. Jalan-jalannya nomor tiga. Untuk apa? Untuk melihat kondisi beragama di kota Denpasar, kota Bedugung, apa? Bedugung, Bedugul, kota Bedugul dan Singaraja. Karena saya kan peneliti, harus langsung terjun. Mau pulang sakit, nah ini hari kedua saya ceramah, hari kedua ini. Baik, di dalam pemakaman ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada tiga agama. Di tiga agama, yang pertama agama Yahudi. Kemudian agama Yahudi itu di lantai dua, lantai dasar.
di lantai dasar. Di lantai dasar, tetapi orang Islam, orang Kristen bebas berziarah ke makam Nabiullah Daud alaihis salam. Bebas. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan, langsung boleh masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Yahudi Ortodok itu mengaji di sana. Kalau kita baca Al-Quran, mereka baca kitab mereka. Hanya kalau Al-Quran kan ada yang pakai lagu, ada yang tidak, tergantung suaranya, tergantung kebisaannya. Tapi kalau orang Yahudi baca kitab Zabur, kitab Taurat, ini aja. Dang 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 tulisannya bukan tulisan Arab, juga bukan tulisan Latin, tapi tulisan bahasa Ibrani dan Suryani. Saya paling apal Suryani, karena istri saya namanya Lili Suryani. Ya, itu ya. Jadi saya nggak perlu bawa foto istri saya, sudah apal. Ibu kalau ada suami bawa fotonya itu perlu dikasih aneh itu. Wah ini rupanya sering lupa itu. Nah Pak, di lantai dasar itu makam Nabiullah Daud. Kemudian di lantai dua itu ada gereja dan masjid. Gereja dan masjid. Gitu. Yang ingin saya sampaikan ternyata kerukunan beragama di situ sungguh luar biasa. Yang Yahudi ibadah dengan keyahudiannya dengan tenang dan tidak merasa mendapatkan kebisingan dengan hadirnya orang Islam yang juga menganggap dan wajib menerima kenabian dan kerasulan Nabiullah Daud. Mereka tahu itu bahwa kami orang Islam. Mereka Yahudi hanya melihat aja ketika mereka baca kitab begini, kita datang udah terusin. Enggak, stop, jangan sini, enggak. Saya sedang ngaji, enggak juga. Nah, kemudian di lantai dua itu ada dua gereja dan masjid. Sampai hari ini. Dan itu beribu tahun. Ya, Yahudi ribuan tahun, Nasrani ribuan tahun, Islam kan juga 1400 tahun sekian, kan begitu. Jadi yang paling muda kan kita. Dan ada gitu. Terus berikutnya, Pak. Nah, itu di makam, waduh enggak jelas saya nih. Makam kedua. Baik. Makam Nabi Ishak. Ya, makam Nabi Ishak. Nabi Ishak. Nah, di dalam makam Nabi Ishak itu ada nabi-nabi yang lain. Silakan lagi, Pak. Nah, itu terus masih Ishak. Ini makam Nabi Ibrahim. Jadi makam Nabi Ibrahim posisinya begini. Ini masjid Nabi Ibrahim. Nabi Ishak itu di tiang ini, Bu, tiang ini. Ya. Nabi Ibrahim ini tempat imam. Nah, sebelah Nabi Ibrahim sebelah sana. Pojok sana atau tiang sana. Nah, terus di tiang sini yaitu istrinya Nabi Ishak. Terus di luar masjid sana, masih dalam satu masjid, itu Nabi Yusuf alaihissalam. 1, 2 terus Pak, silakan. Bukan. Di Hebron. Nah, itu Nabi Yusuf. Terus
Nabi Ibrahim. Itu makamnya Siti Sarah, kalau enggak salah. Makam Sarah ya. Makam Sarah. Sarah itu istri Nabi Ibrahim. Nah, pesan gambar ini yang ingin saya sampaikan, satu. Itu masjid. Namanya Masjid Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena di situ diyakini sebagai makam Nabi Ibrahim, satu. Dan makamnya ada di belakang sana. Terus di tengah-tengah imam, di tengah-tengah masjid itu makam Nabi Ishak dan istrinya. Kemudian di sebelah sana masjid Pak DKM itu Nabi Yusuf. Pesan fikih, satu fikih dulu. Tauhid. Pesan tauhidnya adalah bahwa pemakaman itu tidak menyebabkan musyriknya orang Islam. Itu dulu. Nah, kan banyak orang maaf berfaham yang baru. Saya katakan baru karena itu baru gitu loh. Enggak boleh. Ya kan? Bahkan mau sholat yang ada masjidnya saja pindah masjid. Alasannya apa? Ada masjidnya kan begitu. Ada makamnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, masjid ini usianya ribuan tahun. Sahabat masih hidup, itu sudah ada masjidnya dibangun. Dibangun sejak masa Rasulullah, kemudian masa sahabat. Kalau itu musyrik, tentu para ulama dari kalangan sahabat tidak akan membangun masjid itu, gitu. Paham ya, Pak ya? Gitu. Yang kedua, orang Islam yang sholat di situ tidak menghadap ke makam, tidak. Jadi ketika sholat ya, makam Ibrahim di sana, maaf di depan sini. Tetap begini ke sini, Pak. Begini, enggak. Ini bangunan yang musuh begini. Tidaknya sama, cuma begini. Ada makamnya Pak DKM. Nanti. Kan bakalan kan ya? Ya kan, dan 2040 kiamat kan. Oke. Nah, makam Sayyidah Sarah ini, Pak, itu akan di belakang sana. Nah, di bapak-bapak yang sedang sholat itu makam Siti Sarah. Di tengah sini makam Nabi Ishak dan istrinya. Bapak istrinya ada. Bukan. Baik. Jadi pesan-pesan yang pertama bahwa masjid yang ada makomnya itu tidak serta-merta menyebabkan musyriknya orang Islam. Kalau itu menyebabkan musyriknya orang Islam, pasti, bukan insya Allah, pasti para sahabat tidak akan membangun itu. Para ulama generasi berikutnya tidak akan membangun itu. Itu pasti. Yang kedua, sholatnya tetap menghadap kiblat. Ya kiblatnya ke sana gitu. Bahkan karena saya pengen punya oleh-oleh foto, katanya boleh. Nah, akhirnya boleh, bersyukur saya boleh foto di sana sama tim. Itu yang pertama, tidak merusak akidah. Yang merusak akidah itu adalah ketika sudah tahu kiblatnya di sana menghadap ke makam, itu enggak boleh. Yang kedua, secara fikih sah sholatnya, iktikafnya, baca Qur'annya orang yang iktikaf, sholat, dikir, berdoa di masjid yang ada makomnya. Yang penting jaga niat, kemudian tata caranya betul, tidak melanggar akidah syariah, selesai. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam konsep Islam itu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun bersama amanar rasulu bima unzila
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang ayat 285 tadi kita baca la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, bahwa umat Islam itu ya beriman kepada rasul, nabi dan rasul yang 25 orang itu, Pak. Dan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf termasuk bagian dari 25 nabi dan rasul itu gitu. Kita enggak membedakannya. Ini satu. Kenapa? Karena orang Yahudi lebih mengutamakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Gitu, Pak. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Islam tidak. Dan orang-orang Yahudi tahu bahwa orang Islam itu menghormati dan memuliakan semua nabi dan rasul, gitu loh. Sementara mereka tidak, lebih mengutamakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu yang Yahudi. Baik, itu pesan moral yang pertama. Jadi tidak menyebabkan musyriknya seseorang. Tidak menyebabkan batalnya sholat. Tidak menyebabkan batalnya iktikaf. Tidak menyebabkan rusaknya akhlak, tidak. Bahkan itu satu, mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi, ziarah kubur, apalagi yang diziarahi para nabi dan rasul. Jadi kita beriman kepada nabi dan rasul tadi itu. Yang kedua, tahu sejarah. Makanya orang bisa menulis tarikh sejarah itu karena jalan-jalan, kan, Pak? Karena jalan-jalan. Bapak pengen tahu betul nggak ada makamnya seorang dai yang bernama Sunan Ampel, nama lainnya Raden Rahmat, ada nggak makamnya gitu? Oh ternyata ada, di mana? Surabaya, nama kampungnya Ampel Denta, ramai. Wow, taunya ramai aja. Tetapi kita tahu, tapi bagi peneliti, Pak, bukan sekedar tahu tempat. Peneliti itu betulkah makam ini berusia umpama 940 tahun? Diteliti secara ilmu arkeologi. Apa yang diteliti? Satu, struktur tanahnya. Struktur tanahnya. Jika ada tulang-tulangnya, tulang-tulangnya diteliti. Jika ada batu nisan yang memang ada di situ, berapa tahun usia batu nisan itu? Itu diketahui, Pak, dalam ilmu arkeologi. Saya tahu seperti ini karena pernah belajar di Swiss dulu, setahun. Bukan belajar Islam, tapi belajar arkeolog. Bagaimana seorang peneliti sejarah itu umpama Candi Prambanan, ini batunya usianya sudah berapa tahun? Kalau usianya ternyata tidak ada 200 tahun, berarti ini batu, ini batu pengganti gitu loh, seperti itu. Nah, ya apalagi yang mengerti batu akik. Oh, ini akik asli atau tidak gitu. Wah. Saya mengumpulkan batu akik dari Yordania di Tiberias, Sungai Tiberias, tempat Dajjal nanti muncul, sama di kota tua. Itu katanya batu akiknya mahal. Nah, saya titip teman yang tadi nongkrong tadi itu, Pak. Batu akik. Karena mahal batunya.
Tapi saya nggak ngerti, saya batu-batu sama aja. Baik, berikutnya Pak. Nah itu musola, tempat sholatnya Nabi Isa alaihi salam. Itu musola itu Bu. Ada tempat imam kan Bu ya? Pertanyaannya, yang meniru, mencontoh itu masjid mencontoh musolanya Nabi Isa atau Nabi Isa mencontoh Nabi Muhammad? Yang betul. Umat Islam mencontoh itu, seperti itu. Jangan kebalik. Kenapa? Yang hidup duluan siapa? Nabi Isa. Nah, itu musola. Musola Nabi Isa alaihissalam, tempat beliau beribadah, berdoa. Habis. Terus Pak. Nah, di dalam musola itu ada telapak kaki Nabi Isa alaihissalam. Terabadikan di dalam musola itu. Nah, itu telapak kaki Nabi Isa alaihissalam. Ah, baik. Apa pelajaran tauhidnya? Satu, Nabi Isa alaihissalam versi Islam, beliau seorang nabi dan rasul. Versi Yahudi, anak zina. Versi Nasrani, anak Tuhan. Yang tengah-tengah adalah Islam. Bukan anak Tuhan, bukan pula anak zina, tapi Nabiullah wa Rasuluh. Nabi Allah dan Rasul Allah. Nah itu bukti musolahnya tadi Pak, musolahnya. Nah Pak, terus. Di samping, jangan situ dulu. Enggak tadi, yang tadi kembali tadi Pak. Ah baik, di situ aja. Di situ Bu, cuman ini saya lupa mengkopi lagi. Di sebelah tembok musolah Nabi Isa itu ada makam, namanya makam ulama perempuan zamannya Hasan al-Basri, namanya Rabi'atul Adawiyah. Cuman fotonya enggak ada itu, ada di handphone saya. Jadi di samping itu ada musola dan masjid Rabi'atul Adawiyah. Sampai sekarang. Jadi musolahnya Rabi'atul Adawiyah ada, tempat beliau ibadah. Musolahnya Nabi Isa ada. Nah, ketika Islam menguasai tempat ini, musolah Nabi Isa tidak dibongkar. Tetapi membuat yang baru di sebelahnya. Begitu. Apa pesan moralnya? Satu, kerukunan beragama sudah terjalin waktu itu. Satu sisi, ada kelompok Islam yang ingin menghancurkan bahkan makam Nabi. Makam Nabi mau dihancurkan. Terus para ulama Indonesia, Kiyab Hasbullah, Bawab Hasbullah, Basim Ash'ari berkumpul yang disebut dengan Komite Hijaz, datang ke Saudi Arabia waktu awal jadi Saudi supaya menggagalkan pembongkaran itu. Kenapa? Rumah Nabi sudah dibongkar. Kemudian tempat-tempat bersejarah Nabi Muhammad dibongkar. Bahkan yang sedih itu tempat Nabi dijadikan parkirnya onta waktu itu, zaman onta masih belum ada mobil. Sedih. Sementara non muslim yang ada di Palestina zaman Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ganti zaman Nabi Isa, tetap milik Nabi Sulaiman dan Daud, tetap ada. Dan ketika Islam hadir, gereja tetap ada, terus tempat ibadahnya orang Yahudi tetap ada, tiga-tiga jadi ada. Ini simbol
toleransi beragama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, para sahabat para nabi tersebut, dan para sahabat Nabi Muhammad. Gitu, Pak. Terus, Pak. Baik, terus. Nah, itu Bethlehem Peace Center. Di tengah-tengah ini tengah-tengah posisinya, tengah-tengah. Ini tengah-tengah posisinya. Terus, Pak. Nah, ini Masjid Umar bin Khattab. Itu Masjid Umar bin Khattab. Yang sebelah kiri saya itu imam masjidnya. Itu ada tulisan masjid, Pak. Terus Masjid Umar. Masjid Umar bin Khattab. Terus sampingnya lagi. Enggak ada berarti foto yang baru lagi. Bukan, udah, itu aja tadi dulu. Nah, baik. Jadi begini. Di Masjid Umar bin Khattab ini, kebetulan saya tidur di hotel kurang lebih jaraknya hanya 50 meter dari hotel saya. Kan dekat 50 meter, situ-situ aja. Situ-situ aja. Nah, Masjid Umar bin Khattab itu masjid peninggalan sahabat Umar bin Khattab. Yang indah ke depannya lah, Pak. Belakangnya lagi. Nah, ini. Di situ Bethlehem. Di situ diyakini sebagai tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tempat lahirnya Baitul Lahmi, Bethlehem atau Nazaret. Maka disebut Nasoro karena Nabi Isa itu lahir di Nazaret. Nah, caranya seperti apa Pak Taufik? Begini. Ini Masjid Umar bin Khattab. Terus 150 meter dari masjid ini gereja Bethlehem. Tengah-tengahnya museum, ini museum. Jadi masjid, museum, gereja. Masjid, museum, gereja. Bagaimana cerita masjid ini begini? Ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menggantikan khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan delegasi, waktu itu akhir masa panglima besar yang bernama Khalid bin Walid, dengan senopatinya Amr bin As. Singkat cerita, menduduki tanpa perang, menduduki tanpa senjata, dengan damai umat Islam bisa menguasai kota ini, Bethlehem ini, yang berlokasi di Palestina. Nah, uskup besar, uskup agung gereja itu bilang sama Khalid bin Walid, saya tidak akan memberikan kunci ini kecuali akan langsung saya berikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Itu, Pak. Singkat cerita, Khalid bin Walid dan sahabat Amr bin As pulang, berangkat dari Bethlehem ke Madinah, berjumpa dengan khalifah langsung. Kemudian sang khalifah, bagaimana pertemuan kalian dengan uskup? Baik khalifah, enggak ada masalah. Namun uskup tidak akan berikan kunci gereja kecuali kepada khalifah langsung. Nah, sahabat Umar bin Khattab dengan segala kebesarannya tapi tawadhu rendah hatinya, bahasa sekarang, Pak, beliau bukan naik Pajero, bukan naik Fortune, tapi yang dinaiki Ayla. Tahu Ayla? Mobil yang paling murah. Iya kan, Pak? Maaf yang punya Ayla. Saya kan punya motor. Maksudnya apa? Sahabat Umar datang ke Bethlehem atau ke Nazaret ini, Pak, dengan hanya menggunakan bugel keledai, udah kecil.
Kalau saya udah tahu, Bu, udah merasakan naik. Kenapa? Waktu saya di Yordan, di kota tua naik itu. Nah, Pak, singkat cerita, ketika sahabat Umar bin Khattab selaku khalifah berangkat datang sampai ke Bethlehem ini, uskup bertanya, "Aina al-khalifah?" Mana sang khalifah? Kata Amr bin As sama Khalid bin Walid, "Dzalika huwal khalifah." Itu beliau khalifah. Kaget. Kenapa? Bayangan sang uskup, khalifah itu seperti raja Romawi, pakaiannya, kendaraannya, pengawalannya. Pikiran sang uskup, khalifah itu kendaraannya adalah minimal ontah besar dan kenceng. Syukur-syukur gajah. Nah, kalau gajah itu kan jaguar. Apalagi kira-kira? Audi begitu. Ini enggak, Ayla. Pakaiannya pun juga pakaian biasa, tidak pakai kebesaran begitu. Nah, dengan melihat sosok khalifah itu, sang uskup, Pak, semakin tawadhu. Semakin takjub, tawadhu, rendah hati di hadapan khalifah. Ya Allah, saya punya khalifah baru, ternyata khalifah saya orang yang rendah hati, tidak sombong dengan jabatannya, tidak mewah dengan kekuasaannya, tapi betul-betul khalifah seperti rakyat biasa pakaiannya. Itu Umar bin Khattab begitu. Tapi memang kesederhanaan khalifah Umar itu betul-betul sederhana. Bukan diada-adakan, Bu, bukan. Di selama beliau menjabat khalifah, putra-putrinya tidak boleh berbisnis dengan bisnis yang besar. Silakan dagang. Ya, dagang cabai ajalah bahasa kita. Dagang bawang putih ajalah. Dagang telur asin ajalah Brebes. Tapi dagang ekspor impor jangan. Selagi ayahmu jadi khalifah, jangan ekspor impor, seperti itu, Pak. Pemimpin yang menjaga jangan sampai dirinya, keluarganya, anak cucunya berkesempatan untuk berbisnis besar di saat sang papanya menjadi khalifah. Itu Umar. Sehingga khalifah Umar itu ketika menjabat sebagai khalifah pernah punya hutang pribadi. Di saat uang negara besar gitu, Pak. Luar biasa. Baik. Jadi di situ ini tengah-tengah. Jadi ini tengah-tengah. Sebelah sini Masjid Umar bin Khattab, sebelah sini gereja. Saya cerita. Ketika jam kita jam 3:30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah saya bangun, lah subuh. Tapi subuh kok jam 3:30? Mikir saya, jam saya yang salah atau situ salah begitu. Rupanya yang salah prasangka saya. Jam saya betul, sono betul. Yang salah apa? Prasangka saya apa? Itu azan, memang azan sebelum waktu subuh masuk. Azan peringatan. Nah, setelah azan selesai, la ilaha illallah. Azannya enak. Persis azannya Masjid Al-Fajr. Setelah azan selesai, nyetel murotal. Apa nyetel itu? Nyetel, apa nyetel? Menyalakan kaset murotal Al-Quran. Itu namanya nyetel. Nah, sekira waktu subuh masuk, dimatikan sejenak. Setelah mati, dapat sekian menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, subuh masuk. Subuh masuk. Adanya juga pakai as-salatu khairum minan naum. Kan ada tanpa as-salatu khairum minan naum, dan enggak ada masalah begitu. Hanya bedanya
di seluruh masjid Timur Tengah itu begini, yang panjang solahnya, bukan naumnya. As-salatu khairum minan naum. Pendek naumnya. Kalau di masjid kampung saya Pasuruan, as-salatu khairum minan naum. Itu di kampung saya begitu. Panjangan tidurnya ketimbang sholahnya. Oh, enggak percaya silakan nanti ngajak saya ke Palestina. Naumnya pendek. Nah, setelah itu, setelah selesai azan, jarak dari azan subuh ke sholat subuh itu minimal 15 menit. Disitulah saya senang. Kenapa senang? Bisa itikaf di Masjid Umar bin Khattab. Tapi dinginnya luar biasa. Singkat cerita, yang komat, loh, yang komat imamnya, yang azan imamnya. Sekarang perhatikan, itu ini imamnya itu mana? Mana, maaf maaf ada lagi? Bukan bukan. Nah itu, berarti imamnya, yang azan beliau. Yang komat beliau, yang imam beliau, yang doa beliau. Ada imamnya itu. Ganteng ya? Tapi lebih gantengnya sebelah sih. Nah, pas ngimami, Allahu Akbar. Jadi begini. Ini pentingnya fikih perbandingan mazhab. Allahu Akbar, gini. Ini di bab pusar begini. Saya kan ngelihat. Lah kan pengen tahu yang namanya jalan-jalan kan pengen tahu kan, Pak? Ya enggak apa-apa. Sedikit ya khusyuk dikit enggak apa-apa lah. Yang penting dapat ilmu. Lah kan dapat ilmu kan? Udah, selesai ya, selesai itu. Oh, batin saya imamnya meletakkan tangannya bermadzhabkan Hanafi. Yang banyak dipakai di Mesir, India, Afghanistan, Xinjiang Cina, dan bukan Bosnia. Itu begini, Allahu Akbar. Gini. Tetapi ternyata berikutnya tidak pakai mazhab Hanafi. Kenapa? Mazhab Hanafi itu setelah takbir begini, kemudian iftitah, setelah iftitah pasti baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Tapi enggak. Imam ini enggak. Allahu Akbar. Jadi sendakapnya, apa ini sendakap ya? Sendakapnya ini pakai mazhab Hanafi. Kemudian setelah takbir ada jeda baca iftitah. Ini mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, tiga. Karena mazhab Maliki tidak, Pak. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, takbir langsung Fatihah tanpa bismillah, itu mazhab Maliki. Sementara imam ini tidak. Takbir, sendakapnya ini pakai mazhab Hanafi, jedahnya dari takbir ke Fatihah itu pakai tiga mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, tapi baca Fatihahnya pakai Maliki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Wah, pikir saya, ini campur aduk begini nih. Campur aduk. Nah, kemudian setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, terus amin, ada jedah lagi. Nah, jedah dari walad amin sampai imam diperkirakan selesai baca Al-Fatihah, ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki langsung, mazhab Hanafi langsung, mazhab
Hambali langsung. Jadi berapa mazhab tadi itu? Hanafi, Hanafi sendakepnya, kemudian Jeddahnya itu 3 mazhab. Setelah Al-Fatih ulad dhalin amin, itu mazhab Syafi'i saja. Nah, terus saya mikir, wah ini asik juga ini sholat di sini. Mazhabnya campuran. Pas rakaat kedua subuh, kunut enggak ya? Kunut enggak ya begitu ya? Kunut enggak ya gitu? Enggak kunut. Tetapi setelah salam baca zikirnya kenceng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, campuran juga. Tetapi yang begitu bikin saya telinga kurang nyaman bagi saya, pas rakaat kedua imam baca surah bunyi tang 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 gitu. Waduh, gereja. Betul Pak, itu suara lonceng dari gereja Bethlehem. Singkat cerita, setelah pulang, sebelum foto ini saya nanya, karena beliau doktornya Al-Azhar Kairo, doktor ya imamnya, imam yang di sana digaji pemerintah Pak. Di imamnya itu disiapin rumah, hidup cukup, mobil ada gitu ya. Di sini begitu. Oh bagus, bagus. Ada rumah, ada mobil ya kan. Sakit apapun itu masjid yang ngurusin. Mau anaknya 8, masjid yang ngurusin sekolah. Usama, alhamdulillah. Berarti mencontoh sana, atas sini nyontoh sana. Atas sana nyontoh sini. Nah, singkat cerita, imam itu yang pegang kunci juga. Setelah ngobrol, kunci dipegang di gembok. Imam yang bawa. Oh, imam di sana itu segala-galanya. Terus saya tanya, Syekh dalam bahasa Arab. Saya tanya, Syekh, sejak kapan ketika sholat rakaat kedua subuh ada lonceng berbunyi? Saya bilang begitu, saya tanya. Kata beliau, sebelum saya lahir, sebelum bapak saya lahir, sebelum kakek saya lahir, sebelum bapaknya kakek saya lahir, sebelum. Oh begitu, di lonceng berbunyi itu pas sholat subuh itu sudah berjalan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun begitu. Tapi kira-kira 1200 tahun yang lalu. Yang pertama. Yang kedua, di sini mayoritas muslim atau non muslim? Kata beliau 90%, 90% muslim. Yang ketiga, pernah enggak ada demo dari masjid ke gereja? Kata beliau, la abadan, enggak pernah sama sekali. Gitu. Itu kalau di kota Bekasi, oh demo, Allahu Akbar. Itu kalau di Bekasi, kota Bekasi bukan kabupaten. Oh, Allahu Akbar. Di kota Bekasi Pak, tempat saya. Iya. Itu tidak. Apa kata dia? Kami di sini sudah terbiasa berbeda. Yang muslim terbiasa berbeda mazhab dan saling biasa saja. Saling menghormati. Sesama non muslim, antar non muslim, antar non muslim juga sama-sama biasa saja. Enggak pernah ada gesekan. Enggak pernah ada gesekan. Nah, terus saya bilang begini, apakah Anda merasa nyaman di sini? Ya biasa-biasa saja, nyaman saja, gak ada masalah. Maaf muskilah, kata dia. Maaf muskilah. Terus Pak, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata sahabat Umar bin Khattab ketika sholat zuhur masuk, beliau ditawari oleh sang uskup besar ini untuk sholat duhur di dalam gereja.
sahabat Umar mengatakan, la inni akhafu min an yabna ba'di fi hadil kadisah al masjid. Saya khawatir jika saya salat zuhur di gereja ini, nanti gereja ini jadi masjid. Saya enggak mau. Sehingga Umar bin Khattab lebih memilih salat di tempat yang agak berjauhan dengan gereja, yang pada akhirnya tempat sahabat Umar salat itu menjadi masjid hari ini. Artinya apa? Pemimpin muslim itu tidak merombak tatanan yang sudah berjalan ada, tapi membuat yang baru di tempat yang baru. Itu yang pertama. Jadi Nabi Muhammad pun begitu. Tadi Bapak Ibu, tadi saya contohkan ada tempat ibadahnya orang Yahudi, ya kan? Nabi Isa hadir, ada musholahnya Nabi Isa, gereja bahasa kita. Nabi Muhammad lahir, menjadi Nabi dan Rasul, berganti Khalifah Abu Bakar, berkuasa, gereja ada, sinagog ada, masjid dibangun, tiga-tiganya berdampingan. Dan itu satu komplek. Itu indahnya ketika umat Islam menjadi pemimpin waktu itu. Indah, gitu loh. Nah, kemudian termasuk dalam lingkungan yang beragam Islamnya, biasa-biasa saja. Nah, ini pesan moral. Baik, berikutnya Pak, yang terakhir. Nah, itu saya sedang akan sholat Jumat di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Ya, itu sedang gerimis. Sedang gerimis, kira-kira Jumatan kurang 1 jam. Nah, 2 masjid itu penuh semua dan lapangan. Ini yang ingin saya sampaikan, tidak benar jika orang Islam dilarang masuk masjid itu. Tidak benar. Karena kami dan orang-orang Islam sekitar Palestina itu, Baitul Maqdis, mereka bebas menjalankan ibadahnya. Ada lagi enggak, Pak? Itu. Nah, itu. Nah, ini yang kubah emas di depannya. Ini dipakai oleh jamaah perempuan penuh. Jamaah perempuan penuh, laki-laki penuh, bahkan lapangan, 2 lapangan itu penuh semuanya. Ada lagi enggak, Pak? Oh, baik, baik. Itu makam Robi'ah tadi. Benar. Jadi begini, ketika kami sholat di Baitul Maqdis beberapa kali, satu rame, memang dijaga tentara, betul. Dijaga tentara Israel, karena emang sedang dijajah Israel, betul. Tapi orang Kristen, Nasrani, Palestina, ibadahnya normal saja. Orang Islam ibadah 5 waktu, normal saja. Yang Yahudi juga normal saja. Pertanyaannya sekarang, perang itu perang apa? Itu perang penjajahan. Perang penjajahan seperti bangsa Indonesia dijajah Jepang, Belanda, Portugis gitu loh. Dan perang Spanyol itu. Tapi memang penjajahan itu pasti berdampak kepada ekonomi, kepada sistem perpolitikan, dan juga terhadap agama, itu pasti ada. Sama dengan dulu orang pesantren di Indonesia tidak boleh ngaji babul jihad. Fathul Qoribnya hanya bab ibadah-ibadah mahdoh saja. Fikihnya tidak boleh oleh Belanda Jepang mengajarkan fikhusiasi, fikih politik. Itu pasti ada dampaknya, pasti namanya penjajahan. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini bebas mempelajari Islam gitu loh. Baik, ke Masjid Baitul Maqdis dulu. Yang sana aja, Pak. Ya itu.
Bagaimana cara ibadah di Masjid Baitul Maqdis ini? Di sini Syafi'i Tulen. Syafi'i Tulen. Contoh ketika Jumatan adanya dua kali. Adanya dua kali. Di sini berapa kali? Dua. Habis adzan pertama, kemudian sholat qobliyah Jumat. Habis itu sholat, ada yang tahiyatul masjid dulu qobliyah Jumat, baru nanti ketika adzan yang kedua khatib naik mimbar biasa. Khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar itu ya persis kayak di Indonesia. Ada tongkatnya, ya pakai bahasa Arab ya, memang orang-orang Arab, bahasa Arab. Tapi bedanya di sana agak lama, agak lama. Itu kalau di masjid PTLG, wah, nggak dipakai lagi tuh. Lah iya, kenapa? Sampai jam 1. Ya, di LG nggak boleh itu ya. Nah, habis itu sholat Jumatan, ada wiridan. Wiridannya dibaca kenceng bersama-sama, dipimpin oleh imam. Terus sholat habis wiridan berdoa dipimpin imam, baru sholat ba'diyah Jum'ah. Oh, berarti sama-sama di Palestina, beda masjid. Kalau yang Masjid Umar bin Khattab madhabnya madhab campuran, kalau yang di Baitul Maqdis murni Syafi'i. Oh, udah biasa seperti itu, udah biasa. Tapi yang gak biasa, yang saya lihat madhab Syafi'i tapi sholatnya pakai sepatu. Pakai sepatu. Dan itu masuk di teras masjid. Saya pengen nyontoh juga saya. Wah, enak juga ya pakai sepatu ya gitu. Apa? Itu kalau ada di Masjid Al-Fajr repot itu. Pakai sepatu. Tapi enggak sampai masuk masjidnya, hanya di teras-terasnya itu. Makanya Pak, saya perhatikan ibadah sholatnya orang Indonesia itu rata-rata lebih rapi ketimbang yang di sana. Benar, betul. Yang pernah umroh atau haji aja, itu masih rapi kita, betul. Termasuk maaf, kata kita su'ul adab, kata mereka biasa aja, habis sholat ngelewati orang itu biasa aja begini. Iya kan? Ya makanya kalau ada orang baru belajar di Arab Saudi, akhirnya begitu, wah itu yang dicontoh akhlaknya kurang bagus itu. Makanya Indonesia bagus. Nah, pas juga sholat Jumat dapat rakaat kedua, tang 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 tang, terdengar suara lonceng dari masjid, maaf dari gereja. Di sana kan ada gereja tempat diyakini Nabi Isa alaihissalam di sana wafat, kemudian naik kembali, diwafatkan lagi. Itu mereka, kalau kita kan diangkat oleh Allah, itu lepas itu saya nggak bahas masalah itu, tapi bunyinya bang bang bang. Nah, ba'da maghrib di belakang masjid itu kan ada tembok ratapan. Tahu tembok ratapan? Oh, nanti kesana Bu ngajak saya. Tembok ratapan itu tempat peribadatan orang Yahudi. Dan laki perempuan dipisah, enggak boleh. Kayak kita aja. Wajib pakai jilbab yang perempuan. Wajib. Wajib pakai jilbab, enggak boleh enggak pakai jilbab. Yang laki-laki pakai peci gini. Peci begini, Pak. Gitu. Ada sahabat saya yang nyelonong tapi nyusup begitu, nyusup. Brigadir Jenderal. Iya, Brigjen. Brigadir Jenderal Agus Prawoto. Itu pinjam pecinya orang Yahudi masuk begitu. Apa kata mereka ngaji? Kalau kita kan enak. Ini.
ya pakai bahasa Suryani begitu. Nah, apa pesan moralnya? Di saat orang Yahudi berdoa, ibadah, azan Baitul Maqdis berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih Baitul Maqdis Isya, di sini sholat Yahudi juga normal saja. Tidak merasa saling memberisiki. Saling memberisiki. Tidak merasa saling tergoda atau menggoda, begitu biasa saja, Pak. Lagi-lagi saya nulis di Republika dan di Detikcom. Saya bilang ajaran toleransi yang sangat tinggi di sana. Tapi sayang, untuk urusan agama mereka bisa toleransi, urusan politik susah bersatu. Itu repotnya, Pak, Palestina. Jadi Palestina itu urusan politiknya susah bersatu. Sesama Palestina itu sulit bersatu. Untuk urusan agama mereka bisa akur. Tapi untuk urusan politik Palestina, maaf, babak belur. Kenapa? Sesama Palestina ingin menjadi pemimpin, kan begitu. Nah, ini kehancuran sebuah bangsa seperti itu, Pak. Jadi agama gak ada masalah bagi mereka, perbedaan mazhab gak ada masalah bagi mereka, tetapi satu sisi perbedaan politik menyebabkan mereka berantem hingga hari ini. Mohon maaf, ketika kami masuk Masjid Ibrahim, masuk Masjid Ibrahim, banyak orang cantik meminta-minta, banyak orang ganteng mengemis-ngemis. Saya bilang ke teman saya, ya nari Pak tadi, jadi di Masjid Ibrahim, ya ternyata ini tidak. Di masjid ini, Pak, maaf, orangnya cantik-cantik, gadis cantik-cantik meminta-minta, yang ganteng meminta-minta. Sedih saya melihatnya dan saya paham. Teman saya yang pertama tadi, maaf, yang pertama tadi teman, sampai nangis dia. Halaman pertama, Pak. Terus. Nah ini, Pak. Ini kan Ketua Matlaul Anwar Provinsi Banten. Nangis, Pak, ngelihat anak Palestina minta-minta duit begini. Saya bilang, jangan. Saya bilang, jangan dikasih. Pak Taufik, kasihan, jangan dikasih. Karena saya tahu, begitu. Karena saya tahu kalau Anda kasih mereka, nanti dia rampas lagi oleh tentara. Percuma kita ngasih uang, Pak. CCTV di mana-mana. Kita ngasih uang nih, imam masjid tidak mau dikasih uang, mending dikasih peci, pakai sarung, ketimbang dikasih uang. Kenapa? Karena kalau kasih uang, diambil lagi, Pak. CCTV-nya di mana-mana. Dan kita ngomong pakai bahasa Indonesia, terekam, ada langsung terjemahannya. Begitu. Canggihnya teknologi mereka begitu. Kita ngomong nih pakai bahasa Indonesia, apa? Israel jahat, begitu. Waduh. Habis kita. Maaf, dari 26 tim yang ditangkap saya. Serius. Enggak percaya silakan. Hari kapan janjian sama saya ke Mabes Polri, Pak Intelkam, tanya, Pak Jenderal benar enggak? Nanya namanya Pak Jenderal Kartiko. Pak Jenderal benar enggak? Pak Dr. Taufik tangkepi Israel 2 kali. Iya. Kenapa? Sepele. Apa sepelenya? Nama saya kan Taufik. Karena saya harus jujur, enggak boleh berbohong. Asli nama saya Ahmad Taufik Ismail. Nama kecil di buku bapak saya. Karena saya waktu isinya sampai enggak belum? Ada istri saya nyampe. Saya janji sama istri ke Karawang ini. Lah kan istri nomor satu, Bu. Soalnya saya janjian, anak saya hari ini harus balik ke pesantren. Baik, saya ulangi lagi. Gimana tadi? Ya. Nama kecil saya Ahmad Taufik Ismail. 3 suku kata.
ketika bikin ijazah kelas 6, saya ditanya, siapa namamu? Tulis ya, yang lengkap. Saya Taufik saja, Taufik gitu. Akhirnya jadilah ijazah saya Taufik saja. Ahmadnya hilang, Ismail hilang, tinggal tengah-tengah. Sementara waktu kuliah di Saudi harus dikasih kata tahun 93. Saya kan berhenti sekolah kan 2 tahun. Mondok pesantren di Yaman, kemudian baru kuliah tahun 93, Pak. Akhirnya apa? Harus tambah nama. Tambah nama, makanya ini penting buat Bapak Ibu. Kalau punya anak, bikin nama yang 3 suku kata. Siapa tahu anak-anak Bapak Ibu nanti punya haji, bisa umroh, bisa kuliah di sana umpama, jangan jadi TKW, jangan. Di 3 suku kata. Namamu siapa? Siapa namanya sayang? Namanya siapa? Hah? Kurang satu tambahin, Pak. Nah, 3 suku kata. Akhirnya karena kuliah di Saudi 3 suku kata harus pakai nama orang tua, bapak. Sehingga ketika ditanya, "Kenapa namamu Taufik Abdul Hamid?" Karena bapak saya Abdul Hamid gitu. Nah, sehingga di depan buku saya, buku paspor itu Taufik, di halaman 4-nya Taufik Abdul Hamid. Saya ditanya, saking groginya, seingat saya kalau ditanya tanya nama ibu kan? Ditanya, "What's your full name?" "My full name is Taufik." "What your family?" "Rufi'ah." Loh, waduh saya salah gitu, waduh salah. Gara-gara salah ucap, saya ditahan setengah jam. Oh setengah jam kayak 3 jam, Bu. Yang nanti Israel. Pakai senjata begini. Loh, aku juga. Gak ada senyumnya pula, gak ada senyumnya. Teman-teman jenderal gak bisa bantu, gak boleh. Ya mungkin di Indonesia dia jenderal, di sana gak ada jenderal, sana tamu gitu. Tapi ada yang lebih parah sampai nangis, orang Arab. Itu 3 jam ditahan. Gara-gara saya salah sebut nama bapak. Karena ingat saya di perbankan saja, saya nama bapak nama ibu bapak siapa. Ini enggak. What's your full name? My full name is Taufik. Selesai. Your family? Rufi'ah. Ibu saya kan Rufi'ah. Harusnya Abdul Hamid. Gara-garanya salah sebut nama itu ditahan. Tapi yang bikin saya selamat, alhamdulillah, bi'idnillah. Di paspor saya dibocah semua. Ini ada Jerman, sudah pernah ke Jerman, pernah ke Italia, pernah ke Yordania. Wow. Nah, terakhir pernah ke Amerika 32 hari. Ini yang bikin selamat. Oh, pernah ke Amerika. Jadi selamat akhirnya, Pak. Jadi selamat gara-gara itu. Ya wasilahnya itu gitu loh. Kalau enggak bisa 3 jam. Akhirnya orang gara-gara saya gagal pergi kemana-mana kan. Nah, baik. Akhirnya Bapak, beliau saya bilang, "Jangan, Akhi. Jangan." Terus kemana? Saya bilang begini. Saya tahu karena kalau saya pakai bahasa Indonesia gampang diterjemahkan, saya pakai bahasa Sunda. Lah kan susah orang cuma Sunda. Lah, beliau orang Sunda. Lah saya bisa bahasa Sunda kan? Ya saya kan sampai sekarang kan ngajar di UIN Bandung. Ya paham saya di Garut pakai bahasa Sunda, enggak mungkin. Silakan CCTV, ayo ngomong deh, ayo. Kuatan saya. Tanya hok mana gitu. Akhirnya pakai bahasa Sunda, ngerti teman saya. Sambil nangis tetap enggak rela kalau uangnya enggak dikasih. Saya bilang, bahasa Indonesia begini, "Akhi, saudaraku, percuma kita ngasih bantuan di sini, kasihan. Justru nanti mereka akan diambil dengan paksa oleh pasukan. Maka ada tata cara ngasih bantuan mereka. Kemana? Di sana nanti ketemu saya." Betul. Akhirnya kita ke yayasan yang membantu mereka. Kasihan bu, Pak. Kasihan. Rumah yang bagus tanpa kotor. Toko-toko sepi tanpa pengunjung dan tanpa pembeli. Itu mereka seakan-akan mau diusir dari situ. Nah itu di sini, di Hebron. Luar biasa. Pasukannya muda-muda, Israel. Muda-muda, gak ada yang tua. Gak ada pasukan umur 45 tahun, gak ada. Pasukan mereka usianya 19,
20, 21, 22, 23, 24. Muda-muda semua, karena mereka wajib militer. Dan senjatanya bukan senjata yang ecek-ecek. Kalau senjata kita kan dor satu, dor satu, dor satu. Ini gak, mereka benar-benar siap perang begitu. Itu wah gitu, Pak. Nah, itu di Israel begitu. Makanya kesimpulan saya dan kami tim itu, Israel menjajah Palestina bukan karena agama. Kenapa? Agama berjalan normal, bahkan rukun. Tetapi Israel menjajah Palestina karena penjajahan. Dan itu harus dibenci. Kenapa? Penjajahan kan? Tapi dampaknya tetap ekonomi, politik hancur, beragama pun tidak leluasa seperti kita. Pengajian seperti ini, Bang, enggak ada pengajian seperti ini, enggak ada. Tidak ada. Itu dampak dari itu, dampak dari penjajahan. Kenapa? Karena tanah Palestina itu bagi mereka, bagi orang-orang Israel itu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Begitu. Tapi berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan dari tanah Israel sendiri itu nanti ternyata banyak orang-orang Israel yang masuk Islam. Dan nanti akan menjadi senjata makan makan tuan. Itu saja yang kita harapkan. Kenapa harapan kita begitu? Saudi mendukung mereka. Amerika pendukung utama. Inggris pendukung sekunder. Terus di negara kita, samping kita ada Australia, ada Singapura. Itu siapa? Pendukung mereka. Brunei, Malaysia, siapa? Inggris. Kita Belanda satu-satunya. Gitu. Makanya secara politik, kalau Indonesia nggak kuat, repot. Gitu, Pak. Kembali kepada tadi itu, di penjajahan di Israel itu bukan penjajahan atas nama agama. Buktinya apa, Pak Taufik? Buktinya yang ikut perang di Palestina, Islam, non-Islam, ikut perang sama-sama. Begitu. Gak semuanya Allahu Akbar, tapi juga ada haleluya, begitu. Jadi yang Islam, Allahu Akbar. Yang Kristen, haleluya, begitu. Bukan haleluya, halilintar. Gitu, Pak. Terakhir, Pak, terakhir. Terakhir. Itu yang Rabi'atul Adawi. Ini. Ini yang tadi saya bilang, makanu wiladati sayyid al-masih kanisa al-mahdil umasrih hijaj bitul laham. Itu artinya tempat lahirnya Tuan Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu saya sama Pak Jenderal Lutfi, Lutfi Fanani, di Bethlehem. Jadi di situ simbol kerukunan antar umat Islam, kerukunan antar umat beragama sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi tidak ada gesekan-gesekan. Makanya kalau di sana bisa bersatu, bisa saling menghormati, kenapa kita tidak? Yang kedua, untuk urusan politik, umat Islam tidak boleh tercerai-berai. Tidak boleh tercerai-berai. Contohnya Palestina. Bapak Ibu tahu kan Yasir Arafat, tahu kan? Istrinya Kristen atau Muslim? Muslimah. Kristen, enggak ada masalah di sana. Gitu, enggak ada masalah. Tetapi ketika Yasir Arafat bermusuhan dengan Hizbullah. Nah, ini yang bermasalah seperti ini. Musuhnya ada bersama-sama Israel, tapi antar warga Palestina berbeda politik, akhirnya hancur hingga sekarang. Sementara orang-orang Arab Timur Tengah sendiri tidak satu faham. Ada yang pro Palestina,
ada yang tidak pro-Palestina. Negara yang dianggap kuat untuk yang pro-Palestina dihancurkan dulu oleh Amerika. Siapa? Amerika. Amerika menghancurkan siapa? Saddam Hussein, Irak. Dihancurkan lagi oleh Amerika. Siapa? Umar Khadafi, Libya. Siapa lagi sekarang? Suriah. Suriah kan pro-Palestina. Yaman hancur. Itu, Pak. Makanya jangan sampai Indonesia ini kita gara-gara perbedaan, apalagi partai politik, menghancurkan kita bangsa Indonesia. Begitu saja. Sebenarnya cukup penting dan bagus disampaikan, namun karena waktu.